kalimat definisi, judul atau nomor teks, dan kalimat definisi pada teks. Teks 1, hutan bakau. Kalimat definisinya adalah, hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Yang kedua, hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. 3. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Teks 2, museum. Yang pertama, museum merupakan salah satu tempat penting dalam upaya pelestarian sejarah. Yang kedua, museum adalah lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian, dan kesenangan atau hiburan. Fungsi museum yang utama adalah menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Dengan demikian, museum memiliki fungsi besar yaitu sebagai tempat pelestarian. Yang kelima, museum umum adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan atau lingkungannya yang berkaitan dengan berbagai cabang seni, disiplin ilmu, dan teknologi. 6. Sementara, museum khusus adalah museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan bukti material manusia atau lingkungan yang berkaitan dengan satu cabang seni, satu cabang ilmu, atau satu cabang teknologi. 7. Museum nasional adalah museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungannya dari seluruh wilayah Indonesia yang bernilai nasional. 8. Museum provinsi adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungannya dan wilayah provinsi. 9. Museum lokal, museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungannya dari wilayah kabupaten atau kota madya. 10. Kalimat dari disiplin ilmu antropologi merupakan hasil budaya atau identitas suatu etnis. Selain itu, benda koleksi juga merupakan peninggalan budaya sejak masa prasejarah sampai masa pengaruh barat. 12. Heraldika adalah lambang tanda jasa dan tanda pangkat resmi. 13. Koleksi keramonologi yaitu koleksi barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Mendaftar kalimat klasifikasi, judul, dan kalimat yang akan menunjukkan klasifikasi. Teks 1, hutan bakau. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Hutan bakau memiliki ciri dan khas serta manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan atau obat-obatan. Teks 2, museum. Museum dibedakan berdasarkan koleksi dan kedudukannya. Jenis museum berdasarkan koleksi yang dimiliki dibedakan menjadi dua jenis, yaitu museum umum dan museum khusus. 3. Berdasarkan kedudukannya, terdapat 3 jenis museum, yaitu museum nasional, museum provinsi, dan museum lokal. 4. Benda-benda yang dikoleksi di museum mencakup benda-benda dari berbagai disiplin ilmu.